Anak semayan guys, anak terung di semai di sini dulu dekat bekas. Selepas besar seperti ini baru ditanam semula dekat batas ya. Ini dia banyak guys, anak terung sudah disemai. Kita tak boleh tanam terus dengan biji dia ke atas batas, mungkin tidak menjadi guys. Selamat pagi guys, jumpa lagi dengan saya PTB Channel. Sekarang saya pergi ke kebun sayur, kebun petola. Ini kebun timun. Macam ini tanam dia guys. Guys, cabai guys, cili putih, cabai putih. Beginilah kerja harian ujo minggu pergi kebun. Apa hanya baja ke apa? Ah, mungkinlah. Baja apa? Inilah kebun sayur guys, untuk kita membuat senaman hujung minggu. Kita pergi ke kebun sayur guys. Ini dia kebun terung, terung eggplant ya. Okay, besar juga kebun terung ini. Banyak buahnya guys. Wow, besar-besar buahnya guys. Besar. Panjang lagi. Subur ya. Subur. Okay, ini dia. Tu banyak buah dia guys. Tu besar kebun ini. Kawan sedang memetik buah. Buah dia guys. Kita berbudi pada tanah guys. Inilah hasilnya. Berbudi pada tanah. Inilah hasilnya. Kita semai bijinya dulu guys. Selepas tumbuh. Okay. Hidup dalam semayan. Kemudian pindahkan ke tempat ini. Dan sebelum itu gemburkan tanah. Okay, ada mesin untuk gemburkan tanah. Dan tanah itu dicampur dengan baja organik. Dan inilah hasilnya. Subur ya. 1 kilo RM6 guys. Terung ini. Ini besar-besar buahnya. Panjang lagi. Okay. Boleh dipetik sudah. Wah, besar-besar buahnya.
itu dia, itu buahnya guys. Wow. Oke, stay tune. Kebun terong guys. Kira 2 minggu lagi dapat petik nih buah, buat terong. Buat terong kita nih. Tanaman yang sangat subur. Ini buahnya sudah dipetik guys, sedia untuk dijual kepada peraih ya. Tolong petik. Peter B guys menjual sayur part time, part off day. Sayur baru petik tadi dari kebun. Petang ini kita berjual di sini, tak habis makan guys. Sayur tu kita jual lah, dapatlah RM1-2 guys untuk ganti ikan bilis. Laris jualannya guys. Ayo sayur sayur. Kang oke sih ya. Sila siapa sok? Chili guys, ini dia chili. Ini dia terung, okay, terung, terung pokok. Ini dia bendi. Okay, banyak guys, kita jual RM2, semua RM2 dan satu bungkus RM2 ini dia. Okay.